Link live streaming final Piala Thomas Indonesia versus China. Tim bulu tangkis putra Indonesia akan menghadapi China pada final Piala Thomas 2020. Adapun link live streaming final Piala Thomas 2020 akan tersedia di kolom deskripsi video ini. Pertandingan Indonesia versus China dijadwalkan berlangsung di Ceres Arena Aarhus, Denmark, Minggu 17 Oktober 2021 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Indonesia dan China sama-sama menapaki jalan yang sempurna menuju partai final Piala Thomas dengan tak terkalahkan. Tim Merah Putih sendiri memulai Piala Thomas dari grup A dan lolos sebagai juara grup seusai meraih 3 kemenangan. Pada partai pertama, Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan sukses membekuk Aljazair 5-0. Kemudian Indonesia mencatatkan kemenangan identik 3-2 atas Thailand dan Taiwan. Di sisi lain, China juga menyapu bersih 3 laga grup C dengan kemenangan atas Tahiti 5-0, Belanda 5-0, dan India 4-1. Yang membawa mereka lolos sebagai juara grup. Masuk ke babak penalti, Indonesia dan China kembali melanjutkan penampilan yang impresif. Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia 3-0 di perempat final, lalu menang 3-1 atas tim tuan rumah Denmark. Jalan yang dituai China juga identik seperti Indonesia. Tim negara tirai bambu itu berhasil menang 3-0 atas Thailand di perempat final dan membekuk Jepang 3-1 di semifinal. Rentetan hasil positif tersebut pun membuat kedua tim punya modal bagus menjelang partai final Piala Thomas. Laga ini sendiri merupakan pertemuan ke-6 antara Indonesia dan China di final Piala Thomas sejak 1982. Berdasarkan 5 pertemuan sebelumnya, Indonesia 2 kali menang dan menelan 3 kekalahan. Secara prestasi, Indonesia masih merajai Piala Thomas dengan 13 gelar juara, sedangkan China menyusul dengan raihan 10 mahkota. Namun tim Merah Putih sudah cukup lama tak juara Piala Thomas, tepatnya pada edisi 2002 saat memenangi duel kontra Malaysia. Di sisi lain, China merupakan juara bertahan Piala Thomas pada edisi 2018 setelah mengalahkan Jepang. Laga final Indonesia versus China di final Piala Thomas 2020 akan disiarkan secara langsung melalui TVRI pukul 18.00. Kita doakan bersama, semoga Indonesia mampu menang melawan China. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.